Dari sekitar 22 orang pekerja migran Indonesia asal Gresik yang pulang dari Malaysia minggu siang, 4 orang dinyatakan positif COVID-19. Keempatnya langsung dirawat di Rumah Sakit Surabaya, sedangkan 18 orang yang negatif tetap menjalani karantina di Rusunawa Cermi Gresik. Sebanyak 18 orang pekerja migran Indonesia asal Malaysia tiba di Rusunawa, Kambingan, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, minggu siang. Menurut staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, mereka adalah bagian dari 22 orang PMI yang baru pulang dari Malaysia. Sebelumnya mereka dikarantina terlebih dahulu di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Namun dari 22 orang, 4 orang dinyatakan positif COVID-19 dan harus dirawat di Rumah Sakit Surabaya. Sedangkan 18 orang PMI yang negatif tetap dikarantina di Rusunawa Kambingan selama 5 hari. Kondisinya gimana, Mbak? Alhamdulillah sehat. Ini kenapa pulang? Pulang orang kampung suruh pulang pada bapak tak ada siapa-siapa lagi menjaga. Dia satu orang, saya disuruh pulang. Perlakuan di sini gimana, Mbak? Alhamdulillah baik. Baik semua ya, petugas baik. Meski Gresik masuk level 1, Satgas COVID-19 tetap menerapkan prokes ketat, jaga jarak, masker, dan PCR. Protokol kesehatan ketat ini guna mengantisipasi masuknya varian baru virus COVID-19, Mu. Virus Mu diketahui sudah masuk negeri jiran Malaysia, sehingga harus diantisipasi sejak dini. Kondisi di tiba sini kondisinya baik, dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit. Dan 70% sudah vaksin. Sebelumnya ada 15 orang PMI asal Gresik yang sudah menjalani karantina di Rusunawa. Ditambah 18 orang PMI yang baru, sehingga jumlah total yang menjalani karantina di Rusunawa Kambingan Cerme sebanyak 33 orang. Miftahul Arif, Gresik. 5 hari.